Jika ingin menjadi anggota TNI, maka calon pelamar haruslah mempunyai fisik dan mental prima. Dikutip dari Tribun Jambi dan Tribun Jabar, salah satu latihan brutal yang dilakukan para prajurit TNI ialah doper. Doper sendiri ialah latihan di mana para prajurit disuruh untuk merangkak di tanah berlumpur. Setelahnya, instruktur akan menembaki samping kanan dan kiri para prajurit yang sedang merangkak itu. Instruktur menggunakan peluru tajam sungguhan yang biasa dipakai dalam pertempuran. Doper dilakukan agar para prajurit akrab dengan suara desingan peluru. Hampir semua satuan TNI melakukan latihan doper brutal ini. Tak terkecuali bagi para prajurit perempuan. Dalam sebuah video menunjukkan bahwa seorang anggota Koat sedang dilatih doper. Saat dirinya merangkak, instruktur yang membawa senapan serbu tanpa ampun memberondongkan peluru ke tanah di samping Koat. Jaraknya kurang lebih hanya 60 cm dari posisi ia merangkak. Mana? Suara desingan peluru dan senapan yang keras berulang kali dari jarak dekat pastilah membuat nyali ciut. Namun, Koat tersebut dipaksa untuk tetap merangkak di tanah karena itu adalah latihan membentuk mental pemberani prajurit. Namun siapa sangka, latihan keras dan brutal ini membuat negara lain geleng-geleng kepala. Situs Daily Mail Inggris bahkan pernah menganggap latihan militer Indonesia tak manusiawi dan berbahaya.